Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Syah nak buat haul lagi. Haul daripada kedai Eco Shop. Dah lama Kak Syah tak pergi kedai Eco Shop. Jadi, semalam Kak Syah pergi dan beli 2 bungkus besar. Yang pertama, Kak Syah beli hook. Kak Syah tak pasti dia kuat ke tak. Tapi tengok ramai yang kata bagus hook ni, tak pastilah diorang tampal, diorang guna gam lain atau diorang tampal macam ni je. Kalau korang tahu, komen dekat bawah ya. Okay, next Kak Syah beli sarung bantal. Kak Syah beli 2. Sarung bantal corak polka dot. Kak Syah ingat Kak Syah nak guna, nak letak dalam bilik anak Kak Syah sebab Kak Syah nak start ajar dia tidur dalam bilik. Lepas tu Kak Syah beli boksa untuk anak Kak Syah. Kak Syah beli satu je dulu sebab nak tengok dia muat ke tak. Okay, next Kak Syah beli laundry bag. Korang, Kak Syah tak pasti ni baru ke atau Kak Syah yang baru perasan. Okay, tak sangka ada laundry bag. Yang ni yang Kak Syah beli saiz besar tau. Walaupun dia tak ada dalam sampo ke apa, dia punya tag pun hilang. Tapi Kak Syah beli juga sebab Kak Syah nak cuba. Actually Kak Syah baru je usia dekat Shopee nak beli laundry bag. Okay, zip dia jenis macam ni. Jenis besi ni, tapi kita boleh sorok. So ini Kak Syah beli satu. Dia satu-satu je, harga dia RM10 kan. Okay, Kak Syah beli ada lagi. Bukan ni je, yang ni saya besar. Apa tu Kak Syah beli yang macam ni. Jadi untuk letak bra. Tapi yang ni jenis lain. Kak Syah beli 2 yang untuk letak bra. Satu lagi yang Kak Syah tak tahu untuk dia ada gambar untuk bra. Okay, Kak Syah buka satu ini dulu. Dia macam ni. Comelnya. Okay, yang ni pun ada untuk kita sorokkan zip ni supaya dia tak kena dekat mesin basuh kita. Okay. Ada yang jenis yang zip dia jenis macam getah tau. Yang tu tapi Kak Syah tak beli sebab dia saiz dia kecil je. Dia jenis petak yang kecil je Kak Syah. Biar dulu lah Kak Syah try yang ni. Okay, yang satu lagi ini dia jenis memanjang. Yang tadi tu, yang tadi tu saiz ni. Ini jenis macam silinder. Macam ni. Yang jenis memanjang. Yang ni dia ada, dia ada macam ni, plastik ni. Jaring yang keras. Yang ni tadi tak ada. Dia ada macam lengkung ni je yang keras. Yang ni dia ada tepi-tepi ni. Dia jenis macam ni. Okay, sama dia ada getah untuk sorok zip. Kira ni first time Kak Syah nampak. Kalau korang rasa benda ni dah lama je. Okay, jadi Kak Syah memang ketinggalan zaman kan. Okay, next Kak Syah beli daun. Ini ada 4 keping dalam dia. 1, 2, 3, 4. Warna macam ni Kak Syah suka sebab warna dia nampak macam real sikit kot. Tak pasti nak letak kat mana ni. Okay, next Kak Syah beli yang plastik ni. Biskut Oreo, favorite anak Kak Syah. Tapi
Kasi pelik. Oh, Kasi lupa tengok dia punya expired date bila. Expired date dia. Oh, lambat lagi. RM2.10 je. Ya, betul satu RM1.10. Biasa kalau Kak Syah pergi kat kedai runcit, dia jual RM3.50. Wow. Jauh beza kan? Okay, next. Kak Syah beli dalam plastik ni. Oh, beratnya. Tada! Ini dia. Kak Syah beli glass tea cup. Macam mug. Dia ada 6. Ini dia. Ini kosong je. Kasha nak cari yang warna macam warna putih ke kan? Tapi tak ada. Dia ada macam jernih ni. Sebab Kasha ada beli pinggan daripada IKEA. Warna putih. Okay. Yalah. Okay. Letak bawah dulu. Tak pecah. Next, the plastik seterusnya. Kak Syah beli sarung bantal lagi. Ini sarung bantal yang petak 4 segi. Kak Syah beli 2. Corak. Corak ni. Flower. Kak Syah sebenarnya tak nak corak ni. Tapi sebab tak banyak pilihan lah dekat. Kak Syah pergi baru semalam. Dia macam tak ada stok baru untuk sarung bantal. Dia macam banyak ada stok benda-benda lain yang baru. Menarik-menarik juga. Tapi macam Kak Syah tak berapa nak beli. Okay. Warna macam ni warna biru. Okay, next Kak Syah beli. Tada! Ini Kak Syah rasa benda baru tu yang ada dekat Eco Shop. Yang mak-mak suka. Jar. Yang ni untuk kita letak apa? Kita letak minyak. Letak minyak. Kak Syah tengok kat Shopee yang nak beli hari tu. Tak sangka kat kedai RM2 ada. Tengok eh. Ni kita buka. Kita boleh tutup. Buka. Ucung dia besar ni. Okay. Nak buka dia ni kot. Pusing. Kak Syah tengok kat Shopee orang jual ada tu RM5 ke atas ada satu. Ni dia punya ni. Jenis getah. Luar ada jenis rubber. Kita nak pasang. Kita pusing. Yang ni tinggi dia nak kira pada muncung ke pada simpan sini lah. Okay, tinggi dia kalau dalam 21.5 cm. Kak Syah tak ukur pada atas. Kak Syah ukur pada yang betul-betul kat botol dia. 21.5 cm. Korang kena grab ni. Kak Syah tahu korang mesti banyak beli dekat Shopee. So sekarang boleh beli dekat kedai RM2. Jadi kurang sikit risiko. Macam kalau kita guna shipping takut pecah ke apa ke kan. Okay, next Kak Syah beli. Oh, sangkut pula. Tadaa! Pasu dan bunga. Okay, ni Kak Syah ambil je lah. Kak Syah nak letak dekat atas meja belajar anak Kak Syah. Okay, dan last sekali. Kak Syah beli. Tadaa! Kak Syah beli untuk susun buku sekolah anak-anak Kak Syah. Okay, Kak Syah beli yang ni. Dia ada warna hitam je yang macam ni. Dia ada yang warna lain. Pink, biru. Tapi yang itu Kak Syah tak berkenan sebab dia punya tepi ni, surface tepi ni, dia jenis melengkung. Jadi dia tak boleh duduk rapat-rapat macam ni. Dia tak kemas lah. Satu lagi, yang ini, dia boleh, kita boleh cangkuk dia. Dia ada cangkuk sini tepi ni untuk kita rapatkan dia. Tadaan! Okay, dah siap pasang. Okay, tengok dia. Jadi dia kemas lah. Dia kemas. Tak adalah barang-barang alih. Jadi kalau kita nak alihkan dia macam dia sekali. Sekali serentak. Cantik kan? Walaupun dia kosong hitam je.
apa, kita nak letak buku je. Okay, itu je jumlah yang Kak Syah beli semua. Apalah, tak nampak 40 lebih Kak Syah beli. Okay, itu sahaja. Bye-bye.